kadang saya melihat dari bahan bonsai yang lagi viral juga ini, teman-teman, bahan bonsai dari tumbuhan seperti kuda, tumbuhan guluma. Ya teman-teman, jadi ciri-ciri dari daunnya kecil-kecil, teman. Dan keunikan untuk dari bahan pecut kuda ini, dia nanti ada ini calon bunganya panjang kayak butut kuda. Lihatlah teman, dari segi perantingannya lumayan banyak, lumayan rapat. Dan ini teman, di antara pecut kuda ada dari bahan sidoguri atau tambat sapi. Teman-teman, kita lihat dulu dari karakter batangnya, bagus nggak? Coba yang besar teman, dan punya karakter sedikit, dan ini kita ambil teman, lumayan buat tambahan koleksi dari bahan bonsai saya. Ada dua teman, yang kecilnya. Teman sudah dalam satu dulu. Saya nggak tahu nih kekuatan dari pecut kuda ini tahan lama atau tidak, karena dia tanaman guluma. Kita cabut aja. Lihat teman-teman, karakter dari batangnya. Teman lumayan punya karakter. Kita ambil, kita rapikan dulu teman. Di rumah baru kita lihat gayanya, cara tanamnya mau seperti gaya apa. Di rumah aja rapikannya lagi. Lihat teman-teman, yang punya karakter. Teman, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.